Kubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe I'm on okay, speak Indonesia. Mungkin hari ini tempat saya tidak pakai batik. Memang ada apa ujian sih supaya kelihatan. Tidak seperti ada di kelihatan. Saya sudah smart. Ini adalah saya untuk membuat wisdom dari Indonesia. Banyak sekali lokal wisdom dari Indonesia saat ini hampir dikuras oleh negara luar. Ya. Saya berusaha menciptakan sebuah teknologi ya, yang user friendly, mudah dan gaul juga gitu. Di sini topiknya adalah Majapahit dalam sebuah teknologi yang disebut dengan Machinima. Machinima ini adalah sebuah teknologi yang akan meng-create animasi. Tentunya teknologi lain juga harus didukung yang disebut dengan real-time rendering. The key, the kunci dari teknologi ini adalah sebuah teknologi lain yang disebut dengan motion capture. This video. Machinima ini menggabungkan antara dua teknologi yaitu game teknologi ya, ketika seorang pemain game sedang memainkan game sekaligus juga dia membuat animasi. Jadi seakan-akan misalkan Anda membuat teks seperti ini ya, Anda butuh kamera, butuh lighting, butuh penonton juga. Di dunia Machinima ini bisa secara virtual kita create. Ya, kita create berikut dengan kamera dan lain-lainnya. Ya. Tolong di-play videonya. Ya. Teknologi yang paling dominan di sini adalah teknologi motion capture. Nah, di dalam laboratorium kami, motion capture dikembangkan untuk menangkap gerakan alami manusia. Saat ini, animator akan sangat merasa kesulitan ketika membuat human nature movement, gerakan manusia yang alami seperti apa sebetulnya? Ya. Sebetulnya teknologi ini ada di luar, tapi harganya gila-gilaan sudah di atas 300 jutaan rupiah. Tetapi di sini kita berusaha meminimasi harganya dan membuat peralatan yang lebih simpel sehingga dengan sangat mudah untuk diimplementasikan di Machinima. Anda bisa lihat di video ini, seorang model bergerak ya. Dan secara real time maka depth atau informasi kedalaman ya, itu ditangkap dan digunakan untuk menggerakkan yang dibutuhkan rigging. Rigging ini nantinya digunakan untuk menggerakkan karakter seperti ini. Anda lihat di situ ada yang biru dan karakter yang di bawah yang warna hijau, maka karakter ini lah yang akan meniru gerakan manusia yang seperti itu. Kebetulan ini saya sedang mensimulasikan bonek yang lebar batu ya. Nah, cuma anak-anak nggak setuju diganti orang lebar lebar. Tapi tidak, sebenarnya nggak masuk akal. Lebih cocok bonek lebar batu. Dan kalau di dalam dunia Machinima, kita cukup membuat satu animasi seperti itu aja dan mengkopinya sangat banyak sudah jadi bonek. Ya, seperti itu. Dan ini adalah hanya satu aplikasi sederhana yang menggunakan Machinima. Sesungguhnya kita bisa buat lebih mudah lagi. Kalau dulu kita buat film baru didubbing dengan suara kan, seperti itu kan ya. Tetapi saat ini kita bisa mendubbing acara radio yang lucu ya, seperti Katolo atau apa pun juga dengan animasi. Contohnya di sini adalah Antonin Movie ini saya buat. Film ini hanya saya buat dalam waktu satu hari. Ya, silakan dilihat. Ya. Ya, tolong di-play. Jadi
ceritanya guru ngajari antonim atau alat kata pakai bahasa Banyumas. Ya secara simpel, bukan dengan motion capture, saya tampil dengan gambar. Bukan tampil, bukan animasi kita tampil dengan suara, tapi suara kita tampil dengan gambar. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ada sebuah permasalahan sebenarnya di Indonesia ini. Hampir semua animasi Indonesia itu layak ditayangkan. Tetapi masalahnya adalah animasi Indonesia tidak layak produksi. Kenapa? Karena animator itu rata-rata mengerjakan animasinya itu dengan seperti orang mengukir batu. Mereka sangat tidak tersentuh oleh teknologi ini. Padahal untuk mereka ketika saya testimoni ya, saya tanyakan, berapa lama kamu bikin animasi seperti ini? Wah, ya 2 minggu pak. Kamu tahu saya buat ini berapa lama? Cuma 1 hari. Ya, nah ini yang saya harap bisa meleverage, mengeskalated kehidupan animator di Indonesia yang notabene ya hasil karyanya itu banyak diculik oleh produser dari luar, contoh Tintin dan banyak lagi, termasuk si famous Upin Ipin. Nah, ya itulah yang harapan dari saya sebenarnya. Dengan adanya alat ini, dengan adanya fasilitas ini, maka pembuatan animasi di Indonesia bisa lebih banyak lagi dan cepat, layak produksi. Seminggu bisa 1 episode paling tidak, sehingga TV itu juga bisa streaming. Bahkan kalau mungkin dengan fasilitas yang saya tunjukkan di akhir presentasi, kita bisa membuat animasi itu setiap hari. Kalau perlu setiap 6 jam sudah jadi satu animasi 1 episode. Not only that, kita juga bisa membuat ini untuk teknologi namanya augmented reality. Dengan menangkap gesture dari tangan, ya, kita bisa modify dan melakukan efek-efek pada video secara augmented. Ya, itu satu komponen dari entertainment. Ya, seperti ya, banyak sebenarnya yang bisa kita kembangkan dari teknologi ini. Ya, real-time rendering dan berikut dengan motion capture. Ya, basically sebenarnya ini kita kembangkan semua dari game teknologi. Oke, mungkin next. Ya, bisa berikutnya. Ya. Nah, banyak animator menyangka, motion capture hanya untuk gerakan humanoid karakter, jadi karakter untuk manusia saja. Ya, karakter manusia saja bisa menggunakan motion capture. Oh, mereka sangat besar. Justru motion capture ini bisa menggerakkan non humanoid karakter. Di sini adalah sebuah animasi yang menggunakan motion capture. Ya, masih model draft dari movie Crazy Bird. Ya, insya Allah kalau ada yang mau receiver sini akan saya produksi sebagai movie layar lebar. Ya, original produced by ITS. Semuanya kerjakan sama orang ITS. Tinggal duitnya aja. Orang ITS kan. Kita, ini masih draft ya,
saya bekerja sama dengan Crazy Bird. Crazy Bird ini ada sebuah perusahaan yang memproduksi mainan Crazy Bird seperti karabol ini ya. Cuma di sini saya produksi game-nya, saya produksi juga movie-nya. Dengan harapan konten lokal yang dibawa oleh apa namanya anak bangsa ini bisa menyanyi Angry Birds ya, bangsa. Ya. Banyak sekali ya gerakan-gerakan yang tidak manusiawi lah ya, tapi semuanya ya, gerakan mata, gerakan gestur tubuh yang tidak menyerupai human tadi itu bisa kita simulasikan dengan motion capture. Kemudian ya, dan finally saya akan tunjukkan how fast kita memproduksi animasi dengan menggunakan teknologi yang kita sebut dengan Machinima. Kata ketiga di sini ada Indonesia is rich with local wisdom. So kita banyak sekali kekayaan lokal, ya. Cerita-cerita lokal yang belum terangkat sampai saat ini, belum diangkat dan tidak terpublis. Ya. Salah satu contoh adalah Anda pasti pernah nonton film Fairy Tail animasi Jepang. Itu diambil dari local wisdom dari NTT, bayangkan dari NTT. Ketika pengarang ceritanya ini menawarkan ke sebuah produser atau komunitas seperti rumah produksi lokal itu nggak ada yang tertarik gitu. Kenapa? Karena memang konsep pembuatan masih belum ada di Indonesia ini. Nah, sampai akhirnya orang Jepang ngambil, jadilah film Fairy Tail lagi. Nah, di sini saya berusaha mengangkat lokal wisdom dari Majapahit. Ya, Anda lihat ini adalah dunia Majapahit berapa abad yang lalu. Berusaha saya rekonstruksi, saya berusaha inventif lagi supaya kita bisa saya katakan mengalami kita hidup di sana. Ya, ya. Ya tolong di proses ya. Ya, prosesnya sedemikian cepat sehingga tidak memakan waktu lama untuk meng-create environment-nya first. Jadi environment-nya mulai daun, landscape, langit ya. Kita berimajinasi bagaimana kita pergi ke masa lampau ini. Ya, bukit-bukitnya, airnya, ya kita bisa semua produksi dengan real time. Ya, tentunya pasti ada pertanyaan, menggunakan software apa ya? Ya. Software yang digunakan terus terang menggunakan berbasis pada open source graphic and game engine yang bernama UDK atau Unreal Development Kit. Nah, dengan Unreal ini Anda bisa lihat bahwa daun-daun yang bertebangan, lalu burung atau hewan-hewan yang lain yang ada di situ itu dengan cepat kita bisa simulasikan. Ya, tentunya ada basic programming yang harus kita kuasai, tetapi ini akan dipermudah kalau sudah kita paket dalam sebuah paket yang namanya Machinima. Dan ini akan bisa dipercepat sedikit Pak Dara. Nah. Oke, nah. Kita sekarang mulai merekonstruksi candi tikus tadi. Di situ kita bayangkan seakan-akan ada Hyper Junior dan candi tikus bisa berada di tengah-tengah ya. Ya, seperti ini. Rekonstruksi. Ya, sebetulnya untuk desainer game fasilitas ini akan sangat mempermudah dan mempercepat. Ya. Dan dengan open-ended dari kami, game ini bisa direcord ya, dan dijadikan movie. Apa bersamaan dengan ketika game itu dimainkan. Ya. Mungkin bisa dilihat saja. Next video. Ya, prosesnya. Ya, nah, ini proses perekamannya. Jadi ketika apa namanya kameranya digerakkan, seakan-akan apa? Ada virtual sutradara di situ, ada virtual sinematografer yang ada di situ, sehingga terciptalah animasi yang sangat imersif gitu. Bayangkan Anda misalkan memainkan game ini dalam sebuah dome ya, kita buat 360 derajat
maka Anda akan merasakan perasaan intensif seakan-akan Anda hidup di masa lampau. Ya. Intinya seperti itu. Bisa. Next, Pak. Ya. Ya, jadi harapan saya dengan masih lima ini, ya, dalam masih lima ini maka terjadi escalated life ya for Indonesian animation. That's all for today. Thank you very much. Wassalamualaikum.